Ciri khas aroma yang membangkitkan selera ketika menikmati hidangan dibungkus atau beralaskan daun pisang sememangnya tiada tandingan. Setiap kaum di Malaysia memiliki juadah istimewa masing-masing menggunakan daun pisang. Apatah lagi, makanan ikon negara kita, nasi lemak, menggunakan daun pisang sebagai pembungkusnya. Tidak terkecuali, nasi daun pisang, masakan istimewa masyarakat India. Kita anggap daun pisang ini sebagai suatu hidangan yang boleh dikatakan baik untuk kesihatan. Biasanya dia akan berikan kelazatan yang lebih sikit jika dibandingkan makan di pinggan. Dan satu lagi, bila kita makan dengan menggunakan daun pisang, kelazatan makanan tu agak baik dan berlakunya pengadaman yang sempurna. So itu kita punya percayaan. Permintaan tinggi terhadap bekalan daun pisang khususnya untuk kegunaan restoran dan perkhidmatan catering mendorong Govanendran anak lelaki Sitambram, 47 tahun, berkecimpung sebagai pembekal daun pisang sejak 6 tahun lalu. Sebelum ini, dia bertugas sebagai pekerja am di sebuah syarikat. Dia memperolehi bekalan daun pisang dari kawasan belukar, hutan atau kebun sekitar Kepong dan Sungai Buloh Selangor bersendirian. Walaupun daun daripada pohon pisang yang biasa ditanam di kebun boleh digunakan sebagai pembungkus makanan, namun daun pisang hutan atau pisang batu mendapat permintaan yang tinggi di kalangan pengusaha restoran. Penjangan rapi untuk daun agak kurang, so sebab tu kita kurang daun di Malaysia sebenarnya. Daun yang elok, cantik. So daun ni saja yang ada untuk buah masa sekarang. So kita supply untuk kedai-kedai. So yang kedua ada pokok buah-buahan macam pokok pisang berangan, pisang emas macam tu. So itu semua boleh digunakan untuk makan lah. So daunnya tidak boleh digunakan secara besar-besar, hanya untuk lipat nasi lemak boleh digunakan. Tapi makanan untuk orang India daun ni lebih sesuai lah. Berbanding daun pisang yang ditanam untuk penghasilan buahnya, daun pisang hutan didapati tidak mudah terkoyak, tebal dan tahan lebih lama jika disimpan dengan kaedah sesuai. Untuk pengambilan daun seterusnya di lokasi yang sama, memerlukan jarak masa tertentu bagi pertumbuhan semula daun serta tidak merosakkan pohonnya. Musim kemarau yang tidak menentu juga memberi kesan kesuburan kepada pokok pisang dan mengurangkan jumlah bekalan daunnya di pasaran. Okey, daun pisang ni kalau kita potong sekali macam ni, so dia akan ambil masa lebih kurang 3 hingga 4 minggu dia membesar untuk style saiz yang matang yang boleh digunakan untuk pelapik. So ini bergantung kepada hujan juga. Baru kalau ada hujan banyak dia cepat tumbuh. Kalau dia hujan kurang, dia pembesaran dia agak lambat sikit. Walaupun permintaan terhadap bekalan daun pisang sedikit merosot sepanjang tempoh kawalan pergerakan yang dilalui ketika ini, ia tidak mematahkan semangat Govanendran untuk menyara keluarga. Memandangkan daun pisang tidak boleh disimpan lama, Govanendran perlu membekalkan sehingga 100 lembaran bagi sesebuah restoran selang 2 hari. Dalam seminggu kita ambil selama 3 hari lah. So 3 hari kita akan ambil. Jadi harga dia ikut bilangan juga, ikut kuantiti juga. So katakan 100 daun pisang, dia akan charge 25 sen lah untuk satu daun pisang tu. Daun pisang bukan sahaja menjadi sumber rezeki, malah memiliki pelbagai fungsi bagi membangkit selera makan, menampilkan seni pembungkusan dalam kulinari Nusantara dan mesra alam sekitar. Ia juga simbol keharmonian masyarakat majmuk yang begitu menggemari kelazatan hidangan menggunakannya sebagai alas, pembungkus serta pelengkap dekorasi.